Yo, what's up, dude? Before you start this video, please give me a subscribe, like, and comment. Because if you do that, you support me as well. Thank you. Bye. Yo, what's up, everyone? What's up? So, yeah, as you can see, aku lagi mainin Samurai Warriors 2 Extreme Legend lagi, guys. Pokoknya semua karakter sudah harus dapat senjata kelima. Intinya begitu ya, geng. So, ini aku pakai Hanzo sekarang. Battle of Nagashino itu di chapter number 3 atau chip atau stage number 3. Namanya susah banget ya kan si Hanzo ini. Nah, requirement-nya apa aja sih? Requirement-nya itu nggak susah. Jadi kalian basically cuma follow mission-nya aja. Jadi misinya adalah kalian harus defend Nagashino Castle, tunggu sampai misinya ada. Defend Maruyama Fort, tunggu sampai misinya ada. Defend Katsuyori Takeda, tunggu misinya sampai ada. Dan kalian harus achieve sampai kurang lebih 200 skill-nya. Aku udah dapet senjatanya 2 ya. Senjata kelimanya, gelo nggak ya kan. Jadi simple. Sorry, berapa? 200 bukan 300 kali 200. Jadi kalian langsung aja ke bokongnya. Nah, di sini punya Katsuyori, punya fan. Ingat, tunggu kalian bisa nahan defend. Nah, baru kalian bisa bunuh. Lagu satu Takeda. Tempatnya tempel bosku. Tapi ya karena ini step ketiga, jadi darahnya tidak terlalu. Bisa nggak begitu dari tiga nunggu begitu? Oke, berhasil. Yang di sini kita counter. Kita sekarang balik lagi. Jangan sampai masuk dan membabi buta di sini ya. Kalau kerucu-kerucu mininya masuk, apa salah? Aslong yang di sini rasanya tidak masuk ya kan? I will show you how a true warrior fights. Sekali di sini. Pusing. Hook pokoknya sini, ayo. Jurus tiga roda. Tebel bedah. Shadows might like that is a rare find on the battlefield. Nagashino berhasil di Maruyama Fall. Kalian langsung defend Maruyama. Ini jangan sampai ke bobrok ya kan. Defend Maruyama kan misinya kan. Ini ada Nobu Fusa Baba ya. Kita siksa aja dia. Ini Hanzo beberapa gak ada yang suka karena range nya kecil. Ini aku harus mod. Beberapa karakter aku mod sendiri ya. Range nya karena aduh. Kalau nggak gitu si nyiksa bro. Ya Allah, ini step 3 aja sama. Yang paling sering dibilang sama Hanzo kan. Dia habis yang ketiga. Gitu ya kan. Shadows kenapa Anda susah sekali mati? Wah, ini pakai immortal ini. Kali dia mati ya. Sudah. Nagashino sudah berhasil dan waktunya kita nanti ada defend Katsuyori dan segala macam. Kalian bisa. Is that your plan? Untuk misi lagi. Alternate your rounds. Attack and reload. Reload and refire. Takeda ini kalian bisa ambil nanti sampai akhir menjadi gabah dan dia akan keluar sendiri menjadi bodoh. Ya, oh, mana dapat ya? Karena kita cuma disuruh bunuh Katsuyori sih sebenarnya. Kayaknya sih dapat sih, tapi bisa tuh bunuh semua sih. Pokoknya misinya selesai, aman kayaknya. Loh, mana? Lagi dong. Luar biasa. Skalku sebelasnya cuma bunuh Katsuyori. Misalnya awal. Shadows are without form, thus without weakness. Ya udah, gak mau kita es. Capek nih aku mungkin.
target. Might like that is a rare find on the battlefield. Nanti otomatisnya pintunya Katsuyori itu akan kebuka kalau kita udah ini. Yes. Defend of Takeda Army sudah selesai ya. Sekarang kita bisa all units advance on the Takeda main camp. Nah, sekarang kita bisa langsung bunuh Katsuyori. We have no choice. Retreat. Retreat. Kita push. Maju. Yes. Try to run. It will do you no good. Forward. We shall put an end to the Takeda once and for all. Jahat itu menggunakan. Katsuyori escape. Jangan biarkan dia escape. We cannot let Katsuyori escape. Close. Sip. Nah, kita langsung bunuh Katsuyori-nya karena dia nggak boleh escape. Dan kita sudah ditutup oleh jadi kita bisa ngebunuh dia dan belum ada tentara yang lain ya. Jadi kemungkinan KS sangat sangat kecil. Kita gebuk dia kita. Oops. Harusnya dapat dong. Target eliminated. I know that I can always count on you when I need you. Ah, fellow veterans. Dan di depan mata ya. Aduh, mantap sekali dah. The great Takeda have fallen. Now to dig up. Sekarang kalian disuruh ngebantai semua musuh yang ada, which is aku bakal skip dan sampai ketemu di endingnya. Okay. Sudah selesai. It's quite hard, no. Gak begitu susah sih. Jadi, ya begitulah. Ya begitulah ya kan misinya. Jadi, ini termasuk yang simple. Kalian hanya menunggu. Hanya menunggu misi yang ada datang. Intinya kalian cuma defense 2 castle. Dan kalian silahkan bisa ngebunuh Hideyori. That's it. So, ya namanya sudden death ya kan. Sudden death artinya mati seketika ya kan. Senjatanya ninja mematikan. So ya, Viraskin untuk Pak. Terima kasih buat teman-teman nonton dan sampai ketemu di senjata kelima berikutnya guys. Bye-bye.